And they're smart people. Saya mau buat satu video tentang Pablo Benua dan Rey Utami. Tapi kita bikin perjanjian dulu. Oke? Perjanjiannya adalah gak boleh ngata-ngatain siapapun itu, ya. Jangan komen negatif juga. Dan jangan menyerang seseorang siapapun itu setelah nonton video saya. Oke? That's the deal. Oke, saya gak mau video ini akhirnya jadi sebuah bahan untuk saudara-saudara saya, teman-teman saya untuk menyerang seseorang. Enggak. Kenapa? Karena video ini murni adalah bukan sebuah perdebatan, tapi sebuah pembicaraan yang mudah-mudahan bisa jadi positif. That's the point. Oke? Kemarin itu heboh sekali dengan pemberitaan mereka, apalagi setelah kasus ikan asin. Ikan asin. Jadi saya juga nonton berita-berita itu, tapi itu yang tidak akan dibahas di sini, bukan masalah ikan asin, karena saya rasa kalau pembahasan ikan asin harusnya saya nggak bahas sendirian. Tapi hal itu membuat saya untuk melihat channel YouTube-nya Pablo dan Rey, ya. Dan saya lihat ternyata di situ ada sebuah video tentang saya yang judulnya memberikan tanggapan Deddy Corbuzier mualaf gitu ya, memberi tanggapan seperti itulah. Dan memang banyak video-video tentang saya ada di sana. Now, I am so proud, thank you very much. Buat Pablo-nya juga terima kasih, buat Rey-nya juga terima kasih. Kenapa? Karena sudah mendiskusikan tentang apa yang saya lakukan. Dan buat saya itu, saya anggap sebuah penghormatan buat siapapun yang melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, kita akan terbuka berbicara di sini. Jadi, kalau kita rentetin kejadiannya, di video tersebut mengatakan bahwa mungkin saya itu salah. Jadi gimana ya bicaranya ya? Anda harus tonton sendiri. Tapi intinya adalah terjadi sebuah argumen yang mereka lakukan bahwa harusnya saya itu mualaf dulu baru belajar. Intinya seperti itu. Dan itu diberikan tanggapan lagi yang masih mengatakan bahwa harusnya saya mualaf dulu baru belajar. Sekali lagi, jadi dua kali kalau tidak salah. Sedangkan yang saya katakan di video saya atau yang saya katakan kepada masyarakat adalah bahwa di agama yang baru saya ini, agama Islam ini yang begitu indahnya, saya mualaf karena saya belajar dulu. Jadi bukan mualaf dulu, tapi belajar dulu. Nah, mereka mengatakan bahwa harusnya mualaf dulu baru belajar. That's their point. Okay, now let's discuss about this. Saya tidak menyalahkan mereka, karena namanya seseorang berargumen memiliki sebuah kebebasan untuk berargumen. Begitu juga dengan saya. Dan saya rasa Pablo pernah mengatakan bahwa beliau sendiri mualaf dulu baru belajar. Dan beliau sudah mualaf 3 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun, saya anggap beliau pasti jauh lebih mengerti dibandingkan saya yang baru belajar, yang bukan apa-apa pasti kalau dibandingkan orang yang udah belajar 3 tahun. Tapi saya juga belajar dengan orang-orang yang tepat menurut saya. Kenapa ini penting dibahas? Kenapa ini penting dibahas? Karena saya khawatir. Khawatirnya gimana? Nanti saya jelaskan di belakang. So please tonton ini sampai habis ya. Pertama, saya mengatakan mungkin Anda benar. Dan Anda dapat berkah yang luar biasa sekali ketika Anda bisa yakin tiba-tiba Anda mualaf, dan setelah mualaf lalu baru Anda belajar. Oh, I salute you, artinya Anda orang luar biasa yang diberkahi oleh Tuhan, dapat hidayah langsung dari Allah sehingga Anda bisa langsung mualaf dan lalu Anda baru belajar. I envy you, saya iri dengan Anda karena Anda bisa seperti itu. Rupanya saya tidak sesempurna apa yang kalian harapkan, karena saya tidak bisa seperti itu. Saya adalah orang yang ingin tahu banyak, yang ingin belajar segala sesuatu, yang ingin yakin atas sesuatu yang saya dalami. Itu dia kenapa saya belajar dulu. Dan pada saat saya belajar dulu juga, yang saya belajar dari Gus Miftah salah satunya adalah keindahan-keindahan agama Islam. Bukan bahasa Arabnya, bukan menghafalkan Al-Qurannya. Anda bayangkan saya di usia 43 tahun dengan disleksia, belajar bahasa Arab itu luar biasa susahnya. Tapi I'm trying. Actually, sampai sekarang juga saya belajar walaupun terbata-bata sekali. But that's the point. Saya belajar dulu. Kenapa? Itulah sifat saya. Itulah pribadi saya. Saya mau mengetahui sesuatu dalam dulu sebelum saya yakin bahwa yang saya pelajari ini benar-benar buat saya. Dan ini saya dapat ketika saya mualaf. Saya sudah yakin. Nah, kenapa saya harus belajar dulu? Karena saya khawatir kalau saya tidak belajar dulu, lalu saya langsung aja
saya khawatir nanti saya punya pertanyaan-pertanyaan banyak yang akhirnya tidak terjawab dan akhirnya saya bimbang. Dan kalau saya bimbang, saya nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Itu saya, oke? Saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Kenapa ini dibuat? Karena begini, semenjak saya mu'alaf, banyak teman-teman saya yang beragama beda dengan saya sekarang, itu bertanya-tanya pada saya, Dad, agama muslim itu seperti apa sih? Dad, agama Islam itu bagusnya apa sih? Dad, banyak sekali. Dan saya menerangkan ke mereka satu persatu. Saya menerangkan ke mereka indahnya agama Islam apa, baiknya apa, luar biasanya apa. Saya menerangkan mereka satu persatu dengan harapan mereka tertarik terhadap kata-kata saya. Dan ketika mereka mendengarkan ini, artinya mereka belajar. Mereka belajar. Mereka belajar dari saya tentang keindahan-keindahan agama Islam yang baru aja saya peluk. Ini juga yang terjadi pada semua orang yang dekat dengan saya. Mereka melihat perilaku saya, mereka melihat apa yang saya katakan, saya lakukan, dan mereka belajar. Tapi kalau seandainya ada teman saya non-muslim bertanya pada saya, Dad, agama Islam itu seperti apa sih? Lalu saya jawab, udah mualaf aja dulu, nanti baru belajar, nanti baru tanya. Saya takut ketika saya mengatakan seperti itu, mereka malah kaget. Wah, kok tiba-tiba harus mualaf dulu? Orang mau pengin tahu kok. Nah, itu dia kenapa saya belajar dulu. Itu dia kenapa saya ingin beritahukan kepada semua orang yang ada di sini yang non-muslim, Anda belajar juga nggak apa-apa. Anda dalami dulu juga nggak apa-apa. Nggak ada salahnya untuk belajar sesuatu yang baru, itu nggak ada salahnya. Saya tanya sama Gus Miftah, saya salah nggak kok belajar dulu? Ya nggak salah, banyak orang pintar yang belajar dulu supaya mereka yakin. Jadi itu nggak ada salahnya. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Kenapa ini saya buat? Seperti tadi saya katakan. Karena banyak orang-orang yang datang ke saya nanya tentang agama Islam yang non-muslim. Dan saya harus menerangkan ke mereka supaya mereka tertarik juga. Artinya mereka juga belajar dulu, nggak langsung saya suruh mualaf dulu. So that's my opinion, itu adalah pendapat saya. Dan mudah-mudahan saya benar, oke? Lalu, saya dapat beberapa komen dan ini ada di Instagram saya. Ini saya tayangkan di sini, tapi kita akan tutup namanya supaya seperti tadi janji kita ya, tidak ada yang dikata-katain nanti ya. Ini ada satu DM saya mengatakan seperti ini. Katanya orang bijak, kok mualaf ya? Anda bisa baca ya. Heran ya sama orang yang sok bijak berkata, tapi nggak bijak mengambil keputusan. Lihat nggak? Ada orang DM saya seperti ini. Jadi saya dibilang sok bijak, tapi dia heran karena saya sok bijak, tapi nggak bijak mengambil keputusan. Nah, inilah dia kenapa pentingnya saya belajar dahulu. Again, saya bukan orang bijak. Oke, saya nggak pernah mengatakan saya orang bijak. Saya kan nggak pernah mengatakan, hey, wise people, no. I say, hey, smart people. Smart people learn first. Orang pintar belajar dulu. Jadi ketika saya dikatakan katanya sok bijak, no, saya nggak bijak. Ketika saya belajar, maka saya yakin keputusan yang saya ambil. Dan saya harap orang-orang seperti ini nggak ada lagi dan nggak banyak. Ya, karena pilihan seseorang terhadap agama adalah pilihan hak asasi seseorang. Apapun pilihan dia, patut kita hargai. Kalaupun saya punya teman atau saudara yang saat ini muslim dan dia pindah agama, saya tidak akan musuhin dia. Karena saya hidup di Indonesia yang menghargai 6 agama, sekali lagi. Ada yang kedua. Ini saya nggak ngerti, tapi saya pengen bahas sih di sini. Pak, saya nggak suka kalau agama menjadi konten panjat sosial Anda. Oke? Nah, saya potong di sini. Memang betul bahwa di YouTube saya ini ada 3 atau 4 saya bercerita tentang agama baru saya. Kenapa? Because I am so happy. Karena saya senang, saya ingin memberikan kesenangan itu kepada banyak orang. Iya, nggak akan semuanya juga konten agama. Karena saya ditanyanya, ditembaknya selalu tentang agama saat ini. That's why I'm making content. Dan dalam Islam itu disebut dengan syiar. Ya, kita memberitakan hal yang baik. Panjat sosial, are you sure saya butuh panjat sosial saat ini? I don't think so. But it's okay, saya nggak menyalahkan Anda. Ini membahas tentang anjing kemarin. Kalau nggak suka anjing masuk masjid, ya banyak orang dalam situ. Kenapa nggak ada satupun yang bisa usir anjingnya atau tahan anjingnya? Hewan nggak bertali, tinggal tangkap aja susah. Enggak bro, karena di dalam Islam kalau dia nangkap, apalagi itu di dalam masjid, enggak semudah itu untuk nangkap anjing enggak bertali. Justru kalau anjingnya bertali, gampang dipegang talinya. Kalau anjing enggak bertali, Anda pernah enggak coba kejar anjing? Saya pernah coba kejar anjing. No, not as easy as that, belum nangkapnya, belum kalau Anda digigitnya. No, enggak seperti itu ceritanya. Kelihatan bahwa Anda tidak mengerti tentang itu, but it's okay.
daripada menghakimi ibu itu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang menghakimi. Oke? Kalau salah, dibilang salah. Besok. Apa agama menutup nilai kemanusiaan itu sendiri? Apa bapak suka kalau dipermalukan? Saya nggak ngerti. Yang dilakukan ibu tersebut adalah salah. Yang mempermalukan agama Islam dan Katolik pada saat itu adalah ibu tersebut. Ingat ya, penistaan agama atau mempermalukan agama pada saat itu bukan hanya di agama Islam, tapi juga di agama Katolik. Kenapa? Karena ibu itu teriak-teriak, saya Katolik, saya Katolik. Nah, di sini yang dirugikan dua agama, bro. Bukan hanya Islam saja, tapi agama Katolik pun dirugikan ketika ada seseorang teriak-teriak seperti itu. Oke? Tidak membela siapapun, tidak mengatakan agama apapun baik atau buruk. Oke. Saya bangga menjadi, nah ini dia sebut agamanya. Saya bangga menjadi agamanya disebut dan ingin meluruskan pemahaman Anda. This is what I get. Di DM saya banyak sekali orang-orang yang ngeributin soal ini, ngeributin soal perpindahan agama saya. Yang saya nggak balas, hanya ini saja saya siarkan atau saya beritahukan pada kalian semua bahwa ini yang saya hadapi sekarang. Nggak semudah yang Anda bayangkan. Bayangkan kalau saya pada saat itu tidak belajar tentang keindahan agama yang baru ini, lalu tiba-tiba saya mualaf, saya nggak akan siap menghadapi ini semua. So that's my thought for you. Dan ingat, jangan menyerang siapapun setelah nonton ini. There you are, smart people. I see you again.